Perjalanan selama 10 tahun menjadi Wakil Bupati Garut merupakan pengalaman yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Saya melihat dan merasakan dari dekat suka dan duka masyarakat. Saya berharap dengan seluruh potensi yang dimiliki dan pengelolaan yang profesional dapat mengantarkan masyarakat menjadi manusia yang bahagia dan sejahtera. Bangsa yang maju dan beradab adalah bangsa yang selalu mengedepankan kegemaran membaca atau literasi. Membaca buku bukan hanya bicara tentang masa lalu, namun juga konsepsi menuju masa depan. Banyak sekali perjuangan yang telah dilakukan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, demi mewujudkan Garut bertakwa, maju dan sejahtera. Namun, perjuangan belum usai. Hari ini adalah hari terakhir saya bertugas sebagai Wakil Bupati Garut. Selama 10 tahun, kita bersama-sama dengan birokrat dan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Garut, bahu-membahu berjuang bersama untuk membangun Kabupaten Garut. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih sekaligus penghargaan setinggi-tingginya. Dan juga, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan, kekurangan, kealfaan, dan kehilafan. Saya mohon doa dari seluruh masyarakat Garut untuk kebaikan kami, dan saya pun berdoa untuk masyarakat Garut agar mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.